waktu itu terpaksa saya harus kasih tahu karena saya mau naik haji, saya nggak boleh bawa rahasia. Selama ini dia nggak tahu siapa bapaknya. Ya. Kalau kata orang saya gila populer, gila harta, tentu saya sudah kasih tahu sebelumnya. Karena saya mau naik haji, saya harus tenang berpikir. Ya. Di saat itu dia udah ketemu. Pertama kali itu ketemu sama Bauria ya, katanya bapak. Yang ke depan. Ya, saya ditanya, saya siapa, keperluannya apa, ya saya bilang, saya dikasih tahu di sini ada bapak saya. Habis itu ya dilanjutkan ketemu sama Pak Otna waktu itu. Ya, intinya kita ketemu terus diterima. Tapi ya nggak ada publish, nggak ada apa-apa. Cuman kan kenapa sampai hari ini muncul, karena ada publish mengakui anaknya cuma dua anak kandungnya. Itu yang, dan perkawinan ibu saya tidak diakui. Masalahnya keluarga besar kami kan orang Batak. Kami nggak punya nasab ya kalau orang Islam, kalau Batak marga itu kan penting. Dan ini siapa, dan ibu saya keturunannya juga bukan keturunan biasa gitu. Nah keluarga itu mempertanyakan, kok nggak di, ini kami tersinggung, keluarga yang tersinggung sebenarnya. Kenapa sampai hari ini ibu saya tuh diminta untuk menjelaskan ini, karena keluarga besar tersinggung gitu sebenarnya. Harus diutarakan ini, karena keponakan kami, maksudnya saya, cucu kami, keponakan kami itu harus jelas siapa bapaknya. Itu makanya ibu saya selalu bilang, dia nggak ada urusan sama pansos, tapi memang dituntut keluarga juga. Jadi saya nggak mau, benar nggak mau. Cuma karena di situ terhina saya, karena saya nggak dianggap ya. Terhina banget di publik dia ngomong gitu ya. Dia bilang gitu ya, ada pertanyaan dua kali, saya ini apa? Nah ini anaknya kok kabur statusnya. Anak gelandangan aja juga. Jadi menikah itu ada dua kali, satu di catatan sipil 22 September, kemudian diulang di Al-Furqan 8 Oktober. Secara Islam dan secara sipil kan pakai itu ya. Di tahun yang sama ya, Pak? Di tahun yang sama. Hanya beda berapa?